Ini adalah semprotan pompa air untuk tanaman. Tapi kali ini kita akan coba untuk meniup balon. Apakah bisa? Karena sifatnya ini memompa, maka akan kita coba apakah bisa untuk pompa balon. Kita coba buka dulu seperti apa isi di dalamnya. Kita putar tutupnya. Kita coba buka dulu seperti apa isinya. Inilah dia pompa, bentuknya seperti ini dalamnya, pompanya. Dan untuk tabungnya kosong seperti ini. Kita pasang kembali pompanya. Kita pasang kembali. Karena kali ini kita akan coba untuk memompa balon. Setelah tertutup rapat, kita siapkan balonnya. Kita pompa dulu, kita isi botolnya dengan angin. Masih kita pompa. Setelah dirasa cukup, kita coba pakai balon yang kecil dulu. Apakah bisa untuk memompa balon? Kita pasang balonnya. Kita pencet tombol belakangnya. Ternyata sangat bisa untuk memompa balon. Ini dia hasilnya. Ternyata sangat mudah dan sangat bisa. Ini dia hasilnya. Kita coba lagi. Kali ini balon yang agak besar. Apakah dia juga mampu untuk memompanya? Kita pasang balonnya. Kita pasang balonnya di depan. Kita pompa dulu. Kita isi anginnya. Kemudian kita pencet. Dan mulailah balon terisi angin. Sambil kita pompa. Karena balon ini lebih besar dari balon yang pertama, maka kita tambahkan anginnya. Kita sambil pompa. Ini dia hasilnya. Ternyata juga bisa untuk balon yang lebih besar. Kita ikat dulu balonnya. Kita coba lagi. Kali ini balon yang agak panjang. Kita masukkan mulut balonnya ke dalam semprotan. Ke dalam ujung semprotan. Kita pompa dulu. Kita tambahkan angin. Apakah untuk balon yang panjang juga bisa? Kita coba. Kita pompa dulu, kita isi angin dulu. Nah, ternyata sangat bisa juga. Kita tambahkan angin, kita pompa lagi. Ternyata bisa untuk balon yang panjang. Dan inilah hasilnya. Sambil kita pompa, kita tambahkan anginnya. Nah, ini dia hasilnya. Ternyata sangat bisa untuk memompa balon yang kecil juga.
Kita isi angin lagi. Kita coba lagi untuk balon-balon yang lainnya. Kali ini kita coba balon yang agak besar. Kita pilih yang warna hitam dulu. Coba kita pilih warna hitam. Kita pompa. Setelah kita pasang, kita tambahkan angin ke dalam tabungnya. Kita pompa terus sampai cukup anginnya untuk mengisi balon. Ya. Ini dia. Ternyata bisa juga, bisa lagi untuk balon yang gede. Kali ini balon yang warna hitam kita tambahkan lagi karena tidak bisa langsung membesar. Kita coba untuk yang kecil. Kita coba lagi yang kecil lagi. Sangat gampang ketika untuk balon yang lebih kecil, karena balonnya ukurannya kecil, jadi sangat mudah untuk terisi angin daripada balon yang berukuran besar. Ini dia balonnya. Kita coba lagi untuk balon yang kecil lagi. Kali ini untuk balon berwarna hijau. Nah, sangat gampang ternyata untuk mengisi balon ke dalam, mengisi angin ke dalam balon. Oke, beginilah cara mengisi angin ke dalam balon dengan menggunakan pompa semprotan air.